Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin dalam lanjutan pembahasan alur cerita Legend of Martial Immortal. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Ye Chen yang berhasil merekrut Hong Chen Shui untuk bergabung kembali dengan Yan Huang. Selain itu Ye Chen sekarang telah resmi menjadi penguasa suci Yan Huang. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Wokelah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Pada saat ini Ye Chen sedang melihat peta dan juga beberapa gambar pemimpin di Huang, Xuan Huang dan yang lainnya. Patua Zhongjiang yang ada di sampingnya kemudian berkata bahwa saat ini Hong Chen Shui telah kembali memimpin Ren Huang. Sehingga kekuatan Yan Huang secara perlahan meningkat menjadi semakin kuat. Hong Chen Shui yang ada di sampingnya juga bertanya rencana apakah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Ye Chen atau penguasa suci untuk meningkatkan lagi kekuatan Yan Huang. Dia juga menambahkan bahwa Tian Huang adalah kekuatan yang terkuat di antara kekuatan lainnya. Untuk saat ini sepertinya Yan Huang yang menjadi pusat akan sulit untuk menaklukkan Tian Huang. Karena kekuatan mereka semua masih sangat lemah dan tidak akan mungkin bisa menaklukkan Tian Huang. Selain itu saat ini Zhong Mu yang merupakan pemimpin Xuan Huang juga telah bersekongkol dengan Istana Siki. Dan mereka memiliki niat ingin menjadi pemimpin Yan Huang dan menguasai semuanya. Ye Chen yang mendengar itu, dia nampak kebingungan karena kekuatan Yan Huang saat ini juga tidak akan bisa menaklukkan kekuatan lainnya yaitu di Huang. Tapi tidak lama setelah itu, seorang praktisi melaporkan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan penguasa suci. Dia adalah sesepuh keluarga Tianzhong yang bernama Chu Tianzhong. Zhongjiang yang mendengar itu, dia kemudian berkata bahwa keluarga Tianzhong memiliki kedudukan tinggi di wilayah Chu Utara. Dan dulu mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yan Huang. Namun setelah kekuatan Yan Huang terpecah belah, mereka jarang datang dan jarang berhubungan lagi. Singkat cerita, pada akhirnya Chu Tianzhong datang dan menghadap kepada penguasa suci dan yang lainnya. Ye Chen kemudian bertanya ada keperluan apa Chu Tianzhong datang dan menghadap kepadanya. Chu Tianzhong kemudian berkata bahwa kedatangannya ingin mendiskusikan persekutuan antara keluarga Tianzhong lagi dengan Yan Huang. Zhongjiang yang mendengar itu dia berkata bahwa jika keluarga Tianzhong benar-benar ingin bergabung maka saat ini kekuatan Yan Huang akan menjadi tidak terkalahkan. Ye Chen, Zhongjiang dan Hong Chen Shui kemudian menerima keluarga Tianzhong untuk bersekutu lagi dengan Yan Huang. Beberapa saat kemudian, Chu Tianzhong berkata lagi bahwa dia bersedia bergabung namun dia memiliki sedikit permintaan kepada penguasa suci. Chu Tianzhong sangat berharap agar penguasa suci mau menikahi putrinya. Ye Chen yang mendengar itu berkata bahwa dia sangat menghargai niat baik dari tetua Chu Tianzhong. Namun untuk urusan pernikahan tentu Ye Chen tidak bisa menerimanya. Chu Tianzhong yang mendengar itu dia memerintahkan penguasa suci atau Ye Chen untuk mempertimbangkan lagi keputusannya. Jika suatu saat penguasa suci berubah pikiran maka Ye Chen harus mengutus seseorang untuk memberitahukannya tentang ini. Dan setelah itu Chu Tianzhong pamitan dan pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian tetua Chu Tianzhong, Ye Chen memberitahu Hong Chen Shui dan Zhongjiang bahwa dia tidak bisa menerima putri Chu Tianzhong untuk menjadi istrinya. Karena dia telah memiliki seorang wanita yang sangat mencintainya. Singkat cerita, pada saat ini Ye Chen sudah berada di dalam sebuah ruangan. Dia saat ini sedang berpikir sepertinya Ye Chen harus bisa menaklukkan di Huang terlebih dahulu.
Hanya saja jarak di Huang dan yang lainnya sangat dekat sehingga jika dia menyerangnya takutnya kekuatan lain akan mengetahui dan menyerang balik kepada Yan Huang. Namun tiba-tiba sebuah serangan melesat tapi berhasil diblokir oleh MC kita. Dan ternyata itu adalah seorang praktisi yang sangat kuat dan dia juga menggunakan sebuah topeng untuk menutupi identitasnya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh praktisi bertopeng tapi lagi dan lagi berhasil dihindari dengan mudah oleh Ye Chen. Ye Chen dapat merasakan bahwa orang yang ada di hadapannya sudah berada di ranah Dark Space tingkat 5. Beberapa saat setelah itu serangan demi serangan terus-terusan dilancarkan oleh si praktisi bertopeng secara terus-menerus. Akan tetapi semua serangannya berhasil dihindari dan juga berhasil diblokir oleh MC kita Ye Chen. Beberapa saat keduanya mengeluarkan energi spiritual dan Ye Chen berhasil mendesak si praktisi bertopeng. Sehingga si praktisi bertopeng kabur keluar dari ruangan tersebut dan langsung dikejar oleh Ye Chen. Ye Chen yang sudah berada di luar dia sangat terkejut karena sebagian dari wilayah yang ada di sana dipenuhi dengan kekuatan energi spiritual. Ye Chen sekarang menyadari sepertinya musuhnya adalah seseorang yang sangat hafal dengan keadaan tempat yang ada di wilayah Yan Huang. Karena si praktisi bertopeng benar-benar mempersiapkan semua ini dengan sangat baik. Saat ini dia berdiri gagah di hadapan Ye Chen dan telah siap untuk bertarung lagi. Setelah itu pertarungan di antara mereka dilanjutkan lagi dan Ye Chen langsung menyerang kepada si praktisi bertopeng. Tapi dia sangat terkejut karena tiba-tiba saja si praktisi bertopeng menghilang dari tempat itu. Tapi tidak lama si praktisi bertopeng muncul lagi di udara dan kekuatan di antara mereka berdua kembali beradu lagi. Setelah beradu pedang terlihat kekuatan mereka berdua hampir seimbang. Si praktisi bertopeng segera mengekstrak kekuatan andalannya yaitu jurus kurungan bintang 1000 jurang. Sehingga kekuatan ungu yang sangat kuat dan hebat mengelilingi seluruh tubuhnya. Ye Chen yang melihat itu dia juga mengekstrak kekuatannya dan membangkitkan formasi pedang surgawi. Tidak lama setelah itu ribuan pedang energi spiritual menyerang kepada kekuatan ungu si praktisi bertopeng. Setelah beradu kekuatan terlihat si praktisi bertopeng terkapar dan tidak berdaya. Ye Chen kemudian berkata bahwa formasimu memang benar-benar hebat tapi bukan tandingan untukku. Di sisi lain si praktisi bertopeng yang sudah terluka tapi dia malah tersenyum tipis. Beberapa saat kemudian muncullah formasi yang berhasil mengurung alias menangkap Ye Chen. Ye Chen sekarang menyadari bahwa ternyata serangan sebelumnya adalah kekuatan serangan palsu dari si praktisi bertopeng. Karena ternyata intinya dia membuat formasi dan ingin menangkap Ye Chen. Beberapa saat kemudian topeng yang menutup wajah si praktisi terbelah dan jatuh. Ye Chen yang melihat itu dia langsung teringat kepada seseorang yang dia lihat di gambar sebelumnya. Ye Chen mengetahui bahwa pemuda tersebut bernama Chihun yang pasti diutus oleh penguasa suci di Huang untuk mewafatkan Ye Chen. Chihun kemudian berkata bahwa kedatangannya saat ini adalah untuk mengundang penguasa suci berkunjung ke wilayah di Huang. Ye Chen yang mendengar itu, dia kemudian berpikir sepertinya dia harus menyerah karena ingin dibawa dan mengetahui keadaan di wilayah di Huang. Karena siapa tahu saja jika dia memasuki wilayah di Huang ke depannya bisa menaklukkannya. Ye Chen mengekstrak sedikit kekuatannya dan menyimpan surat di atas meja di ruangannya untuk memberitahukan kepada Zhong Jiang dan yang lainnya bahwa dia akan dibawa oleh Chihun. Setelah itu Chihun mengikat Ye Chen dan membawanya ke wilayah di Huang. Singkat cerita setelah berada di wilayah di Huang, Ye Chen langsung dijebloskan ke dalam penjara energi spiritual. Chihun mengingatkan kepada penguasa suci agar jangan berkeliaran dan keluar dari tempat ini. Karena jika dia memaksa keluar maka Ye Chen akan terluka oleh penghalang energi spiritual. Setelah kepergian Chihun, Ye Chen dengan mudah menghancurkan pengikat energi spiritual yang ada pada lengannya. Setelah itu dia juga mengekstrak kekuatannya dan berhasil menghancurkan penghalang energi spiritual yang mengurungnya. Pada saat ini, Zhong Jiang dan Hong Chen Shui telah menemukan surat yang ditinggalkan oleh MC kita. Setelah membaca surat tersebut, mereka berdua mengetahui bahwa ternyata penguasa suci telah diculik oleh Di Huang.
Selain itu, Di Huang hanya memerintahkan Zhongjiang sendiri yang pergi ke wilayah Di Huang. Hong Chen Shui yang mendengar itu, dia kemudian memberikan usul bahwa mereka harus bersandiwara untuk memasuki wilayah Di Huang. Singkat cerita, pada akhirnya Zhongjiang sendirian telah sampai di depan gerbang Di Huang. Dan terlihat pintu gerbang dijaga oleh beberapa praktisi kuat dan juga hebat. Zhongjiang kemudian memberi hormat kepada mereka dan memerintahkan mereka untuk melepaskan penguasa suci Yan Huang. Para praktisi yang ada di dalam, mereka sangat yakin bahwa Zhongjiang telah datang sendirian ke tempat ini. Sehingga mereka pun sepakat dan akan membukakan formasi pengurung dan membiarkan masuk tetua Zhongjiang. Mereka langsung mengekstrak kekuatannya dan membukakan formasi energi spiritual yang menghalangi pintu gerbang. Namun ternyata geng, tidak jauh dari tempat itu beberapa praktisi yang dipimpin oleh Hong Chen Shui terlihat sedang bersembunyi. Setelah melihat pintu terbuka, mereka semua pun melesat dan akan memasuki pintu masuk ke wilayah Di Huang. Setelah melihat itu, mereka semua langsung menutup kembali pintu formasi gerbang. Zhongjiang yang melihat itu, dia langsung mengekstrak kekuatannya dan menyalurkan kepada formasi gerbang energi spiritual. Dia dengan sekuat tenaga menekan agar pintunya tetap terbuka. Seorang tetua kemudian berkata jika mereka terus melakukan ini, maka keselamatan penguasa suci Ye Chen akan terancam. Hong Chen Shui yang mendengar itu, dia juga mengekstrak kekuatannya dan menyalurkan pada formasi gerbang energi spiritual. Dia berkata bahwa mereka semua akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan penguasa suci Yan Huang. Sehingga pada akhirnya, akibat terus-terusan ditekan, gerbang energi spiritual terbuka dan tidak bisa ditutup lagi. Namun tiba-tiba energi yang dilancarkan oleh Zhongjiang dan Hong Chen Shui mengenai seorang praktisi, dan itu adalah Ji Hun. Terlihat dia memuntahkan seteguk darah akibat memblokir energi dari Zhongjiang dan yang lainnya. Ji Hun kemudian memberi hormat dan memohon kepada tetua Hong Chen Shui dan Zhongjiang untuk menyelamatkan pemimpin mereka. Sementara itu di tempat lain, Ye Chen telah keluar dari penjaranya dan dia menyusup memasuki ruangan yang ada di sana. Namun tiba-tiba sebuah energi spiritual melesat dan berhasil diblokir olehnya. Ternyata orang yang menyerang adalah penguasa suci Di Huang yang tidak ingin tempatnya dimasuki oleh orang asing. Ye Chen mengetahui bahwa itu adalah penguasa suci Di Huang bernama Zhongli. Zhongli menyerang lagi menggunakan bola-bola energi ungunya. Ye Chen yang melihat itu, dia pun mengekstrak kekuatan petir langit dan berhasil memblokir semua serangan dari Zhongli. Zhongli sangat terkejut karena Ye Chen dapat menguasai teknik petir langit. Ketika dia akan menyerang lagi, tiba-tiba dadanya merasakan nyeri yang sangat luar biasa. Ye Chen yang melihat itu, dia berkata bahwa ternyata Zhongli mengalami luka dao. Zhongli sangat terkejut karena penglihatan Ye Chen sangat tajam dan mengetahui luka yang dideritanya. Menurutnya jika orang lain melihatnya, mereka tidak akan mampu mengetahui bahwa luka yang dideritanya adalah luka dao. Ye Chen kemudian menawarkan jasanya bahwa dia bisa menyembuhkan luka dao yang diderita oleh Zhongli. Ye Chen juga memperlihatkan kekuatan petaka surgawinya yang dapat menyembuhkan luka dao. Sementara itu di luar papilun Di Huang, Ji Hun terus memohon kepada Zhongjiang agar mau menyembuhkan luka dao yang diderita oleh pemimpin mereka. Dan sebab Ji Hun menculik penguasa suci adalah agar Zhongjiang datang ke tempat ini dan mau menyembuhkan Zhongli. Zhongjiang yang mendengar itu, dia berkata bahwa dia tidak bisa menyembuhkan luka dao. Namun tiba-tiba suara guntur menggelegar dan terdengar jeritan seorang pria yang bernama Zhongli di dalam ruangannya. Dengan cepat Ji Hun melesat untuk melihat keadaan Zhongli yang menderita luka dao. Pada saat ini di dalam ruangan, Ye Chen sedang berusaha untuk menyembuhkan Zhongli menggunakan guntur surgawinya. Tidak lama setelah itu muncullah Ji Hun yang mengira bahwa Ye Chen sedang berusaha untuk mewafatkan Zhongli. Dia pun langsung menyerang secara membabi buta kepada Ye Chen. Sementara itu Ye Chen hanya bisa menghindarinya dan memblokir dan tidak sempat menjelaskan semuanya kepada Ji Hun. Beberapa saat Ye Chen menggunakan golok naganya berhasil mendesak Ji Hun hingga membuatnya terlempar dan terkapar. Zhongli juga tidak mau bergerak dan sepertinya dia sangat terluka parah karena Ye Chen masih belum berhasil menyembuhkannya. Ji Hun sangat marah dan dia pun membakar esensi kekuatan jiwanya karena ingin segera mewafatkan Ye Chen. Ye Chen kemudian mengingatkan bahwa jika dia melakukan ini maka Ji Hun hanya akan memperpendek usianya saja.
Namun ternyata Chihun tidak peduli dengan hal itu. Chihun langsung menyerang menggunakan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba Zhongli sadarkan diri dan dia pun memerintahkan Chihun untuk jangan melanjutkan serangannya. Nah, geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Wokelah, sekian dari Mimin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.